ada saya dapati mahasiswa pakai jilbab panjang guru mengaji. Kudapati HP-nya di posko. Saya mau cari tahu ini HP punya siapa. Kubuka-buka, ternyata ada pacarna. Dan pacarna ustaz. Ada jenggotnya beberapa biji. Baru panggilannya, demi Allah, panggilannya Pak Bu, Islami juga. Ummi dan Abi. Sarinlah. Ummi Abi. Orang lagi sudah menikah dan tidak panggil Ummi Abi. Anda tidak pada putih panggil Ummi Abi. Mi. Abi, jangan lupa jemput Ummi di. Saya perhatikan ini, Bu. Saya ikuti karena penasaran. Ini orang bagaimana akhir hidupnya ini? Ternyata Pak Bu itu laki-laki ditinggal menikah sama perempuan. Gara-gara apa? Tidak ada pacaran-pacaran yang syar'i. Jamaah. Oh, jamaah. Lanjut. Lanjut. Terus. Terus. Insyaallah saya akan ceramah sampai jam 2. Amin. Pemaki kata lalara nak mutiri. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya tambah satu pembahasan lagi. Rasulullah setelah diajak berjalan-jalan, Rasulullah di neraka melihat ada orang, ada makanan bagus di sampingnya, tapi dia makan daging busuk. Ada makanan bagus di sampingnya, tapi dia makan daging busuk. Rasul bertanya, inai anju Jibril, kenapa bisa seperti itu? Kata dia, ya Rasulullah, ini mi orang yang sewaktu hidupnya suka berzina. Ada di istrina baik-baik di rumah, tapi cari ki pelakor. Nana taban je berani atau baik nih? Baik berani. Dan mohon maaf Pak Ibu, dalam konteks ini, dalam konteks zina. Dan kebetulan adik-adik kita banyak yang hadir, remaja. Kemarin Pak Bu, Wali Kota Makassar, pada saat hari apa kemarin itu? Hari Minggu, iya tuh, 14 Februari. Paling tahu gini di belakang, hari apa itu? Ah, hari apa? Hari Valentine. Bukan Valentina Rossi, Pak Motor ya. Hari Valentine, apa yang dilakukan oleh Wali Kota Makassar? Melakukan razia. Coklat. Bukan coklat. Mana coklat terus ya? Melakukan razia, maaf Pak Bu, kondom. Karena Pak Bu, paling laku itu kondom. Kipa meporang ngabe, jadi mudah-mudahan ini harus saya sampaikan. Kondom Pak Bu, kebetulan istri saya itu orang klinik, dia farmasi. Kondom paling laku itu dua masa. Pertama malam tahun baru, yang kedua pada hari Valentine. Asbabnya apa? Dipakai orai oleh anak muda yang suka pacar-pacaran. Hei, Rebaka, ada pacar no? Ada? Tidak ada je. Ih, kodongnya. Cantik-cantik tidak ada pacar. Bagus itu deh. Saya jempol ki kalau tidak ada pacar tak. Pertahankan itu. Jangan pacar-pacaran. Pamoporang abija. Sekarang anak muda ya pacar-pacaran, modalnya 5 sabu ji. 5.000, 2.000 na beli roti Jordan. 2.000-nya lagi beli teh gelas. 1.000 na beli autang. Masuk di pohon pisang. Ah, gak salah-salah. Pantasan banyak pisang patah-patah. Salam dari Binjai. Bonce-boncengan sama pacarnya, baku peluk-peluk,
Karika kami ni apa nasi gandeng cewek-cewek dede. Nabi tapi tanju suami istri ya. Tena panireng kita ting-ting bi. Pas digas tak boleh tak kemari bokoh. Sampai di Malino, tujuannya ke Malino mau lihat-lihat bulan. Akhirnya tengah malam sewa pila satu berdua. Tengah malam naik tanduk na cewuka. Ha, kesempatan dalam kesempitan. Akhirnya berlakulah lagunya Jamrut. Jemari Tejo mulai piknik dari wajah sampai lutut surti. Akhirnya apa yang terjadi, tujuannya mau ke Malino lihat-lihat bulan. Pulang dari Malino tidak datang bulan. Alestiana ngicilakaya. Kepamo porang apa ibu? Dalam surah Al-Isra, karena kita saat ini membahas tentang surah Al-Isra. La taqrabuz zina, jangan kau dekati zina, jangan pacar-pacaran, karena pacaran menjadi wasilah untuk berzina. Mulai sekarang Pak Buki pamoporang. Punakam mania anak muda. Malam Ahad, ya malam Minggu. Naik motor gede. Contoh nih. Ni anak muda, tante, mana Desi? Anda ada jenama Desi ni? Aman sih. Ya, lalang itu tatai. Ngapa kau? Anu tante, mau kau pergi di apa Pantai Losari jalan-jalan malam Minggu, anak muda. Tidak boleh pergi-pergi. Mulai sekarang haram kau bonceng anakku kecuali kau sudah nikahi. Tidak boleh, haram katanya Ustaz Aswar Liwang. Sebentar ji tante, jam 1 pulang ma. Nanti ku belikan ki pisang ngepek 5 bungkus. Oh, pergi mako pale. Oh, male gara-gara pisang ngepek 5 bungkus. Sebelum na belikan ki pisang ngepek nepek tong irang anatta. Bapak juga harus sepakat dan sepaket dengan ibu. Harus sepakat dan sepaket dengan ibu. Nya anak muda batu. Tante, mana Ratna? Lalangnya ngandre. Ngapa kok? Maka pergi di Malino tante, tahun baru. Tidak boleh pergi-pergi. Oh, kuat mi tegas mi mamakna. Datang suamina keluar, biar mi pergi. Kateri Allah saringangan di kandang jangan. Umale, jangan biarkan seperti itu. Ustaz, saya anakku ustaz. Pacarna ustaz juga. Lebih berbahaya lagi. Remaja jangan mau dipacari sama remaja juga. Oi. Di biar ustaz, jangan. Tidak ada itu sejarahnya ustaz pacaran. Ada pernah mahasiswaku bertanya, "Ustaz, kan ada di pacaran Islami." Wih, begini. Ku tanya, apa itu pacaran Islami? Kata dia, ustaz pacaran Islami itu pertemuannya di pengajian malam Jumat. Perempuannya pakai jilbab panjang, laki-lakinya pakai baju koko. Nah, sebelum pegangan tangan baca bismillah. Salim mengingatkan, "Kak, jangan lupa bangun sholat tahajud." "Kak, jangan lupa bangun sholat subuh." Tidak ada namanya pacaran Islami. Tidak ada namanya pacaran syar'i. Pak Ibu. Pak Ibu. Andaikan ada pacaran Islami, ada pacaran syar'i, maka saya yakin Ustadz Rizal, para habaib kiai, ustadz-ustadz akan menjadi playboy cap kakap. Kenapa? Karena syar'i Islami itu kan mendatangkan pahala. Ibu pakai jilbab panjang itu syar'i, itu kan mendatangkan pahala. Kalau ada pacaran Islami, ada pacaran syar'i, maka semakin banyak pacar semakin banyak pahala. Tapi omong kosong, tidak ada namanya pacaran Islami, tidak ada namanya pacaran syar'i. Dan ini banyak gunakan modus Pak Ibu. Pernah saya dapati mahasiswa. Ini barangkali yang terakhir. Ada saya dapati mahasiswa pakai jilbab panjang guru mengaji.
kudapati HP-nya di posko. Saya mau cari tahu ini HP punya siapa. Kubuka-buka, ternyata ada pacarna. Dan pacarna ustaz. Ada jenggotnya beberapa biji. Baru panggilannya, demi Allah, panggilannya Pak Bu, Islami juga. Ummi dan Abi. Sarinlah. Ummi Abi. Orang lagi sudah menikah dan tidak panggil Ummi Abi. Anda tidak pada putih panggil Ummi Abi. Mi. Abi, jangan lupa jemput Ummi di. Saya perhatikan ini, Bu. Saya ikuti karena penasaran. Ini orang bagaimana akhir hidupnya ini? Ternyata Pak Bu itu laki-laki ditinggal menikah sama perempuan. Gara-gara apa? Tidak ada pacaran-pacaran yang syar'i. Oh, dan enak sekali itu Pak Bu, kalau kita khusus adik-adik yang belum menikah, yang masih jomblo. Enak sekali kalau kita menikah tidak pernah pacaran. Oh, saya teringat sekali waktu malam pertama di bulan Ramadan. Nah, kasih bangun istriku, namanya Dembulang. Kalau saya Deliwang. Nah, kasih bangun Deliwang. Ngapa ke Dembulang? Bangun maki Deliwang sahur. Kutanya mi, apa dimasak Dembulang? Air. Air? Malu pengantin baru. Air apa Dembulang? Air love you Deliwang. Nyaman. Tapi kalau sudah maki pacar-pacaran, sudah lama kenal, sudah lengket, punan apa bang kiburan nentah. Weh, bang maku malasa. Sebelumnya pacaran, waktu pacaran, oh kalau tak rompangi tersandung kakinya batu, oh pulang-pulang ki saya, pulang-pulang. Begitu sudah menikah, tak rompangi, temainu balik matanu cilaka. Akan kehilangan rasa romantisme. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Barangkali inilah yang kami sampaikan pada malam hari ini. Nanti kalau terlalu lama, tidak enak juga. Nanti ngantuki, apalagi besok sudah masuk sekolah anak-anak. Sebagai kesimpulan jamaah sekalian, bahwasanya dalam peringatan Isra wal Mi'raj ini menjadi kesadaran bagi kita semua. Yang dekat dengan rumah, mari kita makmurkan masjid kita dengan sholat berjamaah. Jauh lebih tinggi, jauh lebih mulia pahalanya dibanding sholat kita sendiri di rumah. Dan sholat kita sendiri di rumah, ada satu pertanyaan, diterimakah atau tidak? Sahkah atau tidak? Tapi kalau di masjid, insya Allah ada jaminannya, pahalanya berlipat-lipat ganda. Yang kedua, khusus untuk adik-adikku remaja yang dan ibuku, penanya anak gadis tak, jangan lalu biarkan pacar-pacaran. Kata mamin cini ki anak kita ki awasi, jangan biarkan dibonceng sama laki-laki yang tidak jelas. Kenapa? Banyak kejadian Pak Bu. Salah satunya adalah oknum ini, oknum polisi. Dia kasih anaknya, kasih pacarnya obat tidur, baru dia bawa, kemudian dia hamili pacarnya, hamil tidak tanggung jawab. Akhirnya apa? Perempuannya bunuh diri di kuburan istrinya. Lebih baik Pak nikahi anak tak, kalau usianya sudah bagus dan ada laki-laki yang dia suka, lebih baik nikahkan langsung. Demikian, Allahu a'lam bisawab. Terima kasih banyak atas segala kesempatan dan perhatian. Allahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.